jadi liquid. Alright, sebab yang kita belajar setakat liquid ni je. Kita tak belajar pun sampai C15 pun, jangan risau. Paling teruk pun C6, C7 je lah. Okay, diorang akan dalam keadaan liquid. So, berhati-hati kat sini. Contoh, kalau dia C5 pentane, hexane, C6, dia akan jadi liquid. Okay, kalau C1 sampai C4, gas. Berhati-hati kat situ. Yang lain, standard, oksigen adalah gas, karbon dioksida adalah gas, water adalah liquid. Melainkan dia kata dia adalah wap air. Dan air kamu adalah gas. Kalau dia guna perkataan vapor, water vapor. Dan dia akan jadi gas. Kita pernah bincang benda ni kat topik yang kita buat balancing equation. Tapi macam biasalah, kan? Ulang 2 juta kali pun macam tu juga. Okay, so that is a recall a bit of your balancing equation. Lama kita tak tengok soalan yang kena balancing equation. So, berhati-hati kat situ. And next, what's the question give to you? Soalan ni soalan yang agak senang. Untuk saya, soalan ni agak senang sebab dia tak guna perkataan deformation, dia tak guna perkataan disappearance. Dia guna perkataan yang sangat straightforward. Decrease, increase. Kalau kamu perasan. Decrease, decrease, increase. Bila decrease kita tahu, rate kamu mesti negatif. Rate kamu mesti negatif. Decrease rate mesti negatif. Increase rate mesti positif. Sebab tu saya kata soalan ni pun senang dia, kecuali dia tak bagi equation. So cuba buat soalan A kat sini. If the concentration of propane decrease at the rate of 0.25, in the other words, soalan bagi negatif D C3H8 given over here DT equals to 0.25 ms negative 1. This is what given. Soalan A, what is the rate the concentration of oxygen gas increasing? Sorry, decreasing. Tersalah baca. Okay. So, negative D O2 DT sama dengan berapa? This is what we want. Alright. This is what we are looking for. So, standard. This is what I have. This is what I want. And I will always start with writing what I want. Sebab senang kita duduk dia kan, dia, kita jadikan dia di belah kiri. So what I want is oxygen. So negative 1 over 5 bracket D concentration O2 DT. Alright, oxygen will be equals to negative D concentration C3H8DT. Maka kedua. Alright, maka pertama equation tadi. So, yang ni jadi maka kedua. So, negative 1 over 5 D concentration oxygen over DT equals negative D C3H8DT. Jangan substitute value terus. Tolong eh, jangan substitute value terus. Kat sini, kita boleh sambung dengan your substitution. Negative D C3H8 sama dengan 0.25. So, equals to 0.25. Masukkan. Kat sini, 1 over 5 saya tak nak. So, saya keluarkan 1 over 5. I want negative D concentration O2 DT. Simple. Alright. Cara tulis dia sangat senang. Jangan buat careless. Jangan tinggal simbol. Jangan salah unit. Chapter ni chapter yang paling senang. Chapter 8, chapter 9, chapter yang budak boleh buat. Jangan buat careless. Dania, jawapan? 1.25 ms negatif 1. 1.25 ms negatif 1 dengan syarat saya nak kamu check unit ms negatif 1, simbol negatif duduk kat depan ni kena ada. Simbol negatif duduk kat depan yang akan melambangkan bahawa the concentration oxygen is now decreasing. Okay? Alright, benda yang kamu tak pernah kisah positif negatif tu orang tak pernah kisah pun duduk. Okay? So, berhati-hati kat situ. And then next, soalan B pun senang. Soalan B, kamu dah ada equation semua. Kamu tak payah tulis balik. Saya je tulis balik. Alright. You have all this already. Okay, next yang kita nak, kita still guna benda yang sama. Saya ada propane decrease at the rate of this. So, saya masih ada negative DC3H8. Saya nak ajar benda lain sikit untuk soalan ni. So, kita untuk soalan Roman B, Roman 1, saya kira cara sama. Rate increase. So, yang saya nak cari positive DCO2DT. Okay, yang ni standard tak ada apa. Okay. So, kita kira macam biasa.
kamu akan dapat from equation. Kamu akan kira macam biasa negative D concentration C3H8 over DT sama dengan carbon dioxide positive 1 over 3 D concentration CO2 DT. Senang lah. Okay, masukkan value pakcik tu 0.25 duduk kat mana? What's wrong? Okay. So, masukkan yang ni 0.25, senang, 1 per 3 saya tak nak, positif D, CO2, DT yang saya nak. Jawapan Danish? molar per second, 1 je saya nak minta kamu check, make sure kat depan tu ada simbol positif. Okay, semua orang kena check jawapan yang kamu dah tulis. 0.75 ms negative 1 saya rasa semua dapat. Tak ada masalah. So, untuk soalan Roman 2. Saya nak cari water. Okay. Tapi saya nak buat cara lain. Dan kita tengok sama ada cara yang saya akan buat sekarang betul atau tak. Let's see. Betul atau tak kalau saya nak buat from equation. Saya sekarang ambil, saya tak ambil propane dengan water, saya ambil water dengan carbon dioxide. So my from equation sekarang adalah net positive 1 over 3 bracket D CO2 DT. Cara lain sikit. Kita tengok jawapan dia sama tak. Positive 1 over 4 bracket D H2O DT. Bila saya guna cara ni, saya takkan guna dah 0.25 daripada propane yang dia bagi. Apa yang saya akan guna, saya akan guna saya akan guna CO2 yang saya kira tadi kat atas 0.75. Nampak? Okay, kita akan tengok boleh atau tak boleh. Sama tak jawapan dia? Sila kira eh. So, saya nak kamu guna cara ni, guna carbon dioxide yang kamu kira kat atas 0.75 tu, masuk balik, tengok dapat tak dengan jawapan yang kamu kira dengan propane. So, kamu akan ada 1 per 3 darab 0.75. Sama dengan 1 per 4 saya tak nak. So, saya nak positif DH2O DT. Cuba kira. Sama. Alright. Ain kata sama. Nita? Alright. Sama tu berapa Nita? Satu. Satu unit. MS negatif satu. Alright. Kamu akan dapat jawapan sama. Walaupun cara yang kamu kira ataupun kamu compare dengan orang yang berbeza. Okay. So, does it matter kamu compare dengan siapa? Tak. Dia tak kisah kamu compare dengan siapa dengan syarat satu je. Equation kamu balance. Alright? Equation kamu balance. Kamu nak compare dengan siapa pun boleh. Tak ada masalah. Sebab apa saya kata pun boleh? Sebab soalan ni saya dah kira dua orang. Saya dah kira oksigen decrease berapa. Saya dah kira carbon dioxide increase berapa. Dengan kata lain, selain daripada saya ada propane is 0.25, saya dah ada oksigen decrease just now at 1.25. Saya dah ada carbon dioxide increase at 0.75. So selain daripada propane, saya ada dua lagi kawan. Saya ada tiga orang yang saya boleh guna untuk tentukan water. Alright? So mana satu yang kamu nak guna? It doesn't matter. Janji satu, balance equation, ratio kena daripada balance equation. Okay? Alright? Saya ajar. Sebab mungkin akan ada soalan, saya tak tahu, tapi mungkin akan ada soalan yang insist kamu compare dengan siapa. Mungkin dia akan keluar guna ayat, determine the rate of water form
by comparing to carbon dioxide. So dia memang cakap dia nak compare water dengan carbon dioxide. So equation kamu mesti compare water dengan carbon dioxide. Kamu tak boleh compare dengan orang lain. So baca soalan betul-betul. Okay, satu. Kedua, cara mana yang lagi bagus? Cara saya buat sekarang atau cara yang kamu compare dengan propane awal tadi lebih senang? Kalau dia tak paksa kamu compare dengan siapa-siapa, kita akan compare. Kita akan sentiasa compare dengan apa yang soalan bagi. Alright, dengan kata lain, kita akan sentiasa compare guna propane apa yang kamu buat asal. Yang ni saya tunjuk sebab saya takut dia keluar bentuk lain je. Okay? So, kalau soalan tak paksa kamu compare dengan siapa, we will forever choose with what is given in the question like this. Sorry, like this. Sebab apa? In case kamu buat salah kat sini. In case kamu touch wood, kamu tersalah tekan calculator, kamu tersalah pindah value, value jawapan kamu kat sini akan salah. Betul? So, kamu pindah pula guna kat bawah. So, jawapan bawah pun salah. So, tak payah. Alright? Tak payah. So, kalau dia, kalau kita yang boleh pilih, kita akan sentiasa pilih apa yang soalan bagi. Jangan pilih apa yang kamu kira. Okay? Ingat yang tu? Alright? Senang? Alright? Satu lagi, kenapa saya ajar cara ni? Soalan ni tak nampak sebab soalan ni tak ada ratio yang sama. Kadang-kadang kamu akan jumpa soalan yang A tambah 2B dapat C tambah 2D. Kenapa saya ajar cara ni? Sebab ratio sama. Kadang-kadang kamu nak senang, kamu boleh compare orang yang ratio sama. Sebab kamu tahu kalau ratio sama bermakna jawapan sama. Alright? Dengan syarat, again, cara ni saya rasa paling senang adalah kat objektif lah. Okay, kalau ratio sama, kita tahulah jawapan dia sama. Sebab tu saya ajar, dia tak semestinya compare dengan orang yang diberi. Depends pada keadaan. Kadang-kadang kita compare dengan apa yang kita dah cari tu lagi cepat. Okay, boleh? Alright, question so far? Okay, differential rate equation sangat-sangat senang. Kamu kalau buat chem score pun, kamu perasan soalan dia memang macam tu je. Dia takkan ubah. Satu je, jangan buat careless. Jangan skip step, jangan tak tulis, jangan tekan terus. Masalah kamu bila benda senang, kamu tekan calculator terus. Jangan buat yang tu and make sure masa tu unit apa. Unit jangan salah. Okay, unit salah memang kita tak bagi markah lah. Alright, next. Next ataupun last thing for today adalah rate. Selain daripada differential rate equation, kita akan belajar tiga benda tau sebenarnya. Rate, kita akan belajar tiga benda. Satu, kamu dah belajar dah differentiation. Alright, differential rate equation. Kita akan tengok satu lagi, which is instantaneous yang kita akan tengok sekarang. Alright, instantaneous dengan average. Yang ni biasanya akan melibatkan graph. Okay. Satu lagi yang kita akan tengok minggu depan adalah rate law. So, itu je yang kita akan belajar sebenarnya. So, hari ni settle yang ni. Kita akan settlekan yang ni. Minggu depan tinggal yang ni je. Okay? So, what is actually average and instantaneous? Average rate. Instantaneous rate. Bahasa dia dah bagi tahu dah dia sebenarnya apa. Bila dia average, kita tahu dia adalah purata. Alright? Average bermakna purata. Purata bermakna dia kena ada dua titik. Dia kena ada dua titik. Dan dengan kata lain, dia kena ada from where to where. Nama pun purata. Bila kamu kata purata, kalau saya ada satu je benda, saya perlu tak kira purata. Tak payah kan? Kalau hang buat titration buat sekali, kena tak kira purata volume? Tak payah. Ada satu je volume nak kira apa benda. So, bila masa nak kira purata? Bila kamu ada satu jangka masa. Alright? When you have a period of time. Alright, when you have a period of time, kamu ada satu jangka masa yang panjang dan jangka masa yang panjang tu akan ada yang naik, akan ada yang turun, akan ada yang naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. So, saya nak tahu jangka masa tu kadar amali saya macam mana? Macam kamu lah, awal-awal kelas, okay je, semua kadar tinggi, semangat nak belajar masa matrik. Lepas tu lama-lama kadar hang makin menurun lah, macam tu lah kan? Lah ni ada kadar ke tak ada kadar lagi? Are you still moving? That's the question. Okay, so that is your rate. So over the period of time, saya nak tahu kadar dia berapa. So saya perlukan dua titik. So saya kena ada from where to where. Dengan kata lain, kalau purata dalam kimia, kita akan tengok contoh ya, time 0
until time 100 second. Ataupun saya boleh ambil time 40 second until 120 second. So saya akan ada dua titik, nampak dua masa tu. 0 sampai 100 atau 40 sampai 120. Tak suka 33 saat sampai 45 saat pun boleh. Okay? Tak kisah, tapi dia mesti ada suatu jangka masa. Berbanding dengan kalau kamu kata dia instant. Instantaneous, instant. Pada masa itu juga. Alright, satu titik, satu masa. Alright, at that time. Dia tak ada jangka masa. Instantaneous, that's it. Itulah masa yang saya nak. Kalau ayat dia dalam soalan, dia akan jadi at 100 degrees Celsius. At 120 second. Dia tak ada jangka. Saya nak titik tu, saya nak tahu kadar reaction saya pada titik tu. Alright, saya nak tahu sekarang kadar kamu faham atau tak faham pada titik ini, pada masa ini, pada saat ini. So, tak ada jangka masa. Dia tak ada period. Okay? Dua-dua cara boleh jawab guna graph. Instantaneous, mesti kena jawab guna graph. Alright, mesti kena jawab guna graph. Average, boleh jawab guna graph, boleh jawab guna formula. Kita akan tengok formula dia sama je. Okay, formula dia sama je. Dan bila kita cerita dengan graph, sayang, kamu budak fizik, so you should be very good with this. Tangent. Betul? Alright, you're learning graph in your physics. So, tangent adalah benda yang kamu akan selalu lukis dalam graph di mana formula dia takkan lari daripada x2 minus x1 over y2 minus y1. Betul? And that is what we are going to do. Okay, that is what we are going to do. And of course, sayang, kalau yang saya nak kira sekarang adalah x2 over x, x2 minus x1 over y2 over y1, kalau dalam graph rate, kalau dalam graph rate, dia adalah concentration over time. Okay, bila dia dalam graph rate, dia adalah concentration versus time. Kita tahu rate will equals to the change in concentration over time. Okay, so the change in concentration over time kat sini, formula dia akan jadi final minus initial over, alright, time final minus time initial. Kita tak guna x2, x1. Kita tak guna y2, y1 sebab kita dah tahu siapa x dan siapa y. Saya dah tahu dah. Okay? We know that. Therefore, kita akan guna formula concentration final minus concentration initial. Saya tersalah tulis, bukan x. Y2 minus y1 over x2 minus x1. Apa pun diam je saya salah tulis. Mengajak tu apa ni. Ish. Okay. Ni tu. Alright. So over here dia akan jadi concentration over time. So kita akan ambil concentration final minus concentration initial, time final minus time initial. That is the formula that we will be using a lot. Cuma kena berhati-hati apa jadi kalau bentuk graf kamu berbeza. Sebab kita akan melibatkan produk dengan reactant. Bila kita melibatkan produk dengan reactant, saya tunjuk atas graf yang berasingan. Kalau dia adalah reactant, graf kamu adalah bentuk menurun. Alright, graf kamu mesti akan menurun sebab dia adalah reactant. Sebab concentration dia mesti akan turun, betul? So rate dia akan jadi formula yang ada simbol negatif. Negatif. Tapi apa jadi kalau graf kamu adalah graf naik? Bila graf kamu adalah graf naik, kita tahu dia mesti produk. Dan bila dia produk, beza yang paling ketara adalah rate kamu kena jadi positif. Formula dalam takkan ubah. Formula dalam masih concentration final tolak concentration initial over time final minus time initial. Formula ni basically takkan ubah. Yang saya nak tunjuk kat sini. Positif atau negatif. So positif atau negatif depends pada soalan. Paling teruk kamu tengok guna graf. Kalau senang dia dah bagi tahu dah dia produk atau reactant. Okay. So berhati-hati ya. Simbol positif negatif kat depan tu wajib kena ada. Alright. So kita buat soalan yang senang dulu. Saya nak pergi kat soalan 7 dulu. Soalan yang senang sebelum kita fokus pada soalan graf.
Antara soalan yang tak perlu guna graf adalah soalan average. Alright, hanya soalan average. So in the reaction G, the concentration G at time. So saya sekarang ada concentration G at time 28 second and time 117.5 second. Dua-dua adalah concentration G. Dia dah bagi dah. It's 2.15 and 1.08. Concentration G 2.15. Concentration G 1.08. Tengok betul-betul pasangan dia siapa. So saya ada dua kumpulan kat sini sayang. So kita dah ada dah kumpulan data ya. Sekarang next kita kena tentukan siapa final, siapa initial. Rasa-rasa nak tengok final dengan initial tak payah fikir weh. Tak payah imagine. Tengok masa. Masa rendah, mesti initial. Kamu mula dengan 28 saat, betul? Masa selepas 28 saat, masa yang tinggi, mesti final. So tak payah imagine, tak payah fikir, tak payah merapu. Tengok terus masa. Kalau masa kamu rendah, dia mesti initial. Kalau masa kamu tinggi, dia mesti final. Logik. Okay, cara yang paling senang. Next, sebelum jawab. Nak tulis formula rate, tak ada masalah. Sebelum tulis formula rate, kena tengok dulu orang yang kamu ada adalah reactant atau product. Sebab kita nak tentukan sama ada rate formula saya positif atau negatif. Soalan ni straightforward. Dia dah bagi equation G dapat 2H. G duduk di sebelah reactant. Dan bila G duduk di sebelah reactant, rate formula akan jadi negatif. Okay, satu. Kedua, formula kamu yang akan dapat markah bukan concentration final tolak initial sahaja. Sebab saya dah tahu siapa punya. So, concentration G final. Berhati-hati untuk dapat markah. Concentration G initial. Jawab soalan. Menjawab soalan. Siapa yang ada sekarang. So, time final tolak time initial. Setakat ni. Okay. Satu je saya nak ingatkan tapi yang ni tak ada masalah sangat. Selalunya okay. Melainkan dia memang nak trap hampa lawih. Satu je. Unit masa kena sama. Biasanya dia memang akan bagi sama. Tapi kadang-kadang dia buat jahat juga. Dia bagi awal tu dia mula dengan saat. Lepas tu mungkin reaction tu lama dia mula dengan minit. Dia bagi kat sini mungkin 1 minit 17.5 saat ke macam mana. Hampa kena hati-hatilah. Alright. Masa unit kena sama. Okay. So masukkan dalam value. Standard, negatif kekal, yang penting kat sini, negatif kekal, you will see why the negative kena kekal nanti. Negatif kena kekal, masukkan concentration final kamu, which is 1.08, tolak dengan 2.15, bahagi dengan initial, sorry, final time 117.5, tolak dengan 28 second. Alright? Tekan calculator, kamu akan dapat rate kamu sama dengan negatif, bracket value. Mimi? Negative 0.01196. Okay. So, kenapa saya insist untuk you simbol positif atau negatif kat depan? Sebab kita perlukan dia untuk cancel off apa-apa yang patut di cancel off. Negatif darab negatif. Sebab tu jawapan akhir rate kamu akan jadi positif ataupun 0.01196 unit kat sini. Mimi? Meter per second. Ah, meter? No. Mola per second. Ada Maida. Alright. Mola per second sebab concentration dalam mola, unit dalam second. So, mola per second. Ada Maida, Mapura, ada start dah. Alright. So, kenapa insist kena positif atau negatif? Kena depends pada dia reactant atau product sebab kita nak cancelkan positif atau negatif tu. A bit of tips, alright? A bit of big tips bila kamu buat especially soalan subjektif sayang. Jawapan untuk rate, jawapan untuk kadar, value dia mesti positif. Value dia mesti positif. Hang bayangkan hang tengah buat reaction. Hang kira kadar kelajuan reaction tu. Lepas tu hang dapat negatif. So soalan saya, reaction tu jalan ke tak jalan? Nampak logik? Kan? Mana boleh kadar tu jadi negatif? Takkan reaction tu nak patah balik? Betul? So kadar ataupun rate, dia mesti adalah positif. Macam hang kira kelajuan.
Kalau hang kirakan lajuan, betul dapat negatif. So soalan saya akan jadi, benda tu gerak ke tak gerak? Right? So rate, a bit of big tips lah. Macam mana nak hilangkan kalau jawapan hang dapat negatif, hang tahu dah formula hang kat depan tu salah. Formula ni salah. Alright, kalau jawapan akhir kamu dapat negatif, jawapan akhir kamu mesti kena positif. Okay, question. Formula paling senang. Tapi kalau kamu perasan, dia walaupun dia nama guna formula, tapi dia sebenarnya guna formula graf yang sama. Kita akan buat graf sekarang dan kamu akan tengok sebenarnya graf atau formula dia sama. Cuma graf dia akan ada markah lebih sebab kamu kena lukis tangent. Saya tak nak jawab A dulu, saya nak jawab B dulu. Sebab saya nak settlekan average dulu. Okay, kita nak jawab average dulu. So, the graph represent the decomposition of Na2S2O3. Oh, by the way, talking about graph, kamu kena tengok paksi yang diberi adalah apa. Dan masa paling senang dapat daripada paksi. Unit-unit paling senang daripada paksi. Concentration, mole per centimeter cube, masa second. So kalau soalan bagi graf, soalan paling senang. Okay. Average kat sini, bila dia tak bagi masa, kadang-kadang saya dah bagi tahu lah average from berapa saat kepada berapa saat, berapa minit kepada berapa minit. Yang tu guna masa dia lah. Apa jadi kalau dia tak bagi masa? Kalau dia tak bagi masa, bermakna kita akan ambil from mula sampai akhir. Bermakna kita akan ambil masa daripada titik pertama ni yang saya merahkan. Titik pertama sampai titik akhir. Kalau dia tak bagi masa. Okay? Kalau dia bagi masa, ikut masa yang dia bagi. Contoh kalau dia bagi masa time 40 second until time 100 second. Kalau dia bagi kat bawah, then kita akan ambil 40 second sampai 100 second. So that is my 100 second, that is my 40 second. So kamu akan ambil yang ni. Faham maksud saya? Okay? Alright. So sekarang dia tak bagi masa, so bila dia tak bagi masa, kita akan ambil daripada titik awal sampai titik hujung. Next thing, ambil pembaris. Make sure guna pembaris sebab dia graph. Ambil pembaris, lukis satu straight line, tangent kamu, daripada titik pertama sehingga titik akhir ini. Line hitam nampak ke? Boleh kot. Alright, line saya tebalkan, kamu tak payah tebalkan pun. Okay, make sure adalah pembaris daripada line petak titik pertama sampai titik akhir. Okay, so satu line. So this is the tangent kita. Senang ke? Next, apa yang saya nak kamu buat? Saya nak kamu cari value untuk titik ni dan value untuk titik ni. I want to know this titik sekarang, concentration berapa, masa berapa. Masa berapa, concentration berapa. Masih sama, kita akan guna pembaris, kita buat dotted line. Kamu akan turun, kat sini kamu akan turun, tarik, turun. Okay. Buat guna dotted line. Saya guna warna merah sebab saya nak kamu nampak. Kamu memang takkan guna warna merah lah sayang weh. Okay, janganlah guna warna merah. Guna pensel biasa je lah. Okay, kamu akan ambil dotted line kan dia. Tak nampak lah, saya tebalkan. So dotted line kat sini. And then kamu akan tarik satu lagi ke sebelah paksi Y. So kamu akan tarik satu lagi ke sebelah paksi Y. Semua yang saya tengah buat ni akan dapat markah sebab yang ni lah jalan kerja kamu. Okay, yang ni lah jalan kerja kamu sebenarnya. So, kamu dah dotted linekan dia, kamu akan ambil value yang kamu dah dotted linekan tu. So, X saya sekarang kamu kira lah lebih kurang berapa saat? Anybody? Baca saat? 24. Saat. 24. Bawah ni weh, bawah ni. Mana 100 lebih kan? 110. 110 boleh, 112 boleh. Kamu takkan dapat value yang sama. Okay, kamu takkan dapat value yang sama. Ada yang 110, 112, so 101 lah untuk saya. Okay, kat sini 0.04 mola. Okay, so untuk line atas, titik atas pun sama. Make sure setiap kali kamu ambil value, saya nak nampak dotted line ni. Jangan ambil value guna pembaris, lepas tu tinggal.
Sebab bila soalan graf keluar, yang akan dapat markah jalan kerja kamu is this. Bukan hanya formula. Jalan kerja kamu is this. So make sure semua orang ada. Okay? And satu lah sayang, pembaris lah. Hang janganlah freehand. Saya pun cuba guna line lah. Okay? Jangan freehand lah. So sama, baca kan? So, letak dulu value yang kamu dah kira. X saya berapa? 20 berapa? 24. 24 ada value right? Semua setuju? Okay, 24 second. Kat sini atas 0.2 molar. So, standard. Bila dah dapat value, jangan kalut nak kira. Tentukan siapa final, siapa initial. Alright? Masa 20 saat. Masa 11 saat. So 24 saat lah akan jadi initial. Pakcik ni jadi final. Ni cara paling senang. Sebab jangan terbalik yang ni. Dah settle yang ni. Then only kita tulis rate. Formula rate kita kena tentukan sama ada positif atau negatif. Ada dua cara nak tentukan untuk soalan ni. Cara pertama, perkataan decomposition. Perkataan decomposition bermakna Na2, S2, O3 digunakan. Decomposition means digunakan, diuraikan, dilupuskan and whatsoever. So decomposition over here represent negative. Tak faham decomposition? No problem. Look at the graph. The graph is going down. Right? But the graph is going down means this thing right now is a reactant. Again, negative. Okay, dua-dua cara mana-mana yang kamu selesa. Next, formula. Formula sama, saya tak ada A, saya tak ada B, saya tak ada siapa. Saya ada Na2, S2O3. So, concentration Na2, S2O3 final. Tolak, concentration Na2, S2O3 initial. Alright, itu yang saya nak pesan. Benda kecil, benda senang. Jangan tulis benda suka hati hang. Jawab soalan, tolonglah. Jawab soalan. Masukkan value yang sepatutnya. Value tak semestinya sama sebab akan ada value titik kamu berbeza, tangent kamu berbeza. So value lari sikit tak ada masalah. Okay, value lari sikit tak ada masalah. Yang penting jawapan akhir kena positif. Tekan kalkulator betul-betul. Umairah macam dah berhenti. Umairah dapat value dalam bracket. Dalam bracket negatif 1.8181 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. Negatif 1.8181 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, lagi. Aziz? Negatif 1.818 darab 10 kuasa negatif 3. Alright. Dia depends, dia sangat depends pada value yang kamu ambil pada setiap titik tu. Bila dia melibatkan graph, dia akan ada jawapan range. Jangan risau, dia akan ada jawapan dari mana sampai mana kita akan terima. So, kalau jawapan kamu lari sedikit dengan kawan kamu, tak ada masalah. Tapi kalau 10 kuasa negatif 3 lari jadi 10 kuasa negatif 4, tu bukan lari sikit, tu lari banyak. Okay? Kalau saya guna 111 tolak 24, saya dapat negatif 1.8391. Kawan kamu akan dapat negatif 1.81 something. So, tak ada masalah, kita terima. Okay? Cuma yang saya nak tunjuk kat sini, kenapa pentingnya ada negatif kat depan? Sebab eventually negatif ni akan cancel off. Jawapan akhir kamu akan jadi positif. Okay, jawapan kamu mungkin lain sedikit berbanding saya. And last question before kita move on. Over here adalah unit dia apa, Fio? MS negative 1. MS negative 1. Where do you get it? From the graph. From the graph. Kalau kamu baca soalan give you nothing.
Okay, if you read the question, question mention nothing about the concentration and the time. So kalau soalan bagi graf, cara yang paling senang nak cari unit, graf. Okay? Talking about graph, akan keluar soalan plot graph atau tak perlu? Kalau ikut your learning outcome, dia tak patut bagi kata graph dan dia tak patut minta kamu plot. Okay? Dia hanya boleh bagi graph like this. Bagi graph separa dengan skala yang betul dan kamu guna graph yang dia bagi separa tu. Okay? So, bila dia bagi macam ni sayang, conting-conting kamu, contingan-contingan kamu. All the axis, all the tangent, semua tu makalah. Tu jalan kerja lah kan? Mana ha nak dapat titik ni, mana ha nak dapat titik tu? That is your jalan kerja. So make sure on the graph yang dia bagi tu, kamu still lukis. Make sense? Sebab saya biasa jumpa budak, dia dah lukis, lepas tu dia dah kira, dia dah siap kira, dia padam balik kat graph tu. Konon-konon nak bagi soalan tu elok balik kat saya. Tak payah weh. Alright? Jangan padam apa yang kamu dah buat. Your tangent, your extrapolate, semua dashes line tu jangan padam. Biarkan dia. Okay? So, masalah? Senang? Average adalah paling senang. Titik pertama, titik kedua, sambung, kira dua titik tu, tolak, habis, dapat. Alright? Average paling senang. Next, kita nak masuk kepada what happen kalau dia adalah instantaneous? Soalan A. Alright, what happen kalau dia adalah instantaneous? Kenapa saya kata A adalah instantaneous? Baca ayat kita dah tahu dah. The rate of reaction at 84 second. Soalan tu dah bagi tahu dah. At 84 second. Saya nak kadar pada 84 second. So cara nak buat? Cari 84 second kat mana? 84 second saya mungkin tak tepat ya, jangan ikut saya. Kamu baca betul-betul skala kamu, kamu cari 84 second kamu kat mana. Alright? So, 84 second saya adalah lebih kurang mungkin sini, saya tak tahu. Okay, so that is my 84 second. Kamu label ya, kamu label betul-betul. Saya memang freehand je. And then macam biasa, kita akan ambil line. Kita akan tarik satu line daripada 84 second yang kamu tentukan tersebut. Alright. Dashes line. Naik ke atas. Okay. And kamu akan titikkan pada tempat yang kamu jumpa tu. Bila dia jumpa kat graph, dia lalu kat graph, kamu nampak titik ni. Okay. That is my 84 second. Okay, jawapan ni memang saya ada 19 orang kat sini. Tak ada siapa patut dapat jawapan yang sama. Kalau hang boleh dapat jawapan yang sama, saya kagum. Alright, bila kamu plot graph, kamu takkan dapat tangent yang sama. Sebab sebelum tu, wait, hang on. Tengok dulu. Cara nak lukis tangent. Alright, tengok dulu. Jangan lukis dulu. Sebab saya nak beritahu siap-siap apa yang saya tak nak. Apa yang salah tu saya tak nak. Salah pertama, bila kamu lukis tangent, wait, let me have a good line first. Okay, saya nak guna warna merah sebab saya nak kamu nampak line tu betul-betul. Okay, saya nak kamu nampak line tu betul-betul. Salah pertama yang saya tak nak adalah tangent kamu melebihi graph. Nampak? Tangent kamu tak boleh melebihi graph. Bila tangent kamu melebihi graph, tangent tu bukan graph tu punya dah. Dia dah lebih dah. Betul? So, paling jauh dia boleh sampai pada graph. That's it. Okay, pertama. Kedua, tangent kamu sekarang adalah tangent hanya untuk titik ini. Okay, kita nak tangent tu hanya lalu untuk titik ni. Dan tangent kamu kena decide sama ada semua atas graf atau semua bawah graf. Dia tak boleh jadi tangent like this. Ni bukan tangent bawah graf. Tangent kamu tak boleh duduk satu separuh atas graf, separuh bawah graf. Okay, saya nak ingatkan balik benda-benda ni. Jangan. Ni semua benda yang jangan buat tau. Salah-salah. Dua benda dah salah. Salah ketiga. Okay, salah ketiga adalah when you are drawing a tangent, guys. Tangent yang saya nak adalah tangent yang cuba hanya lalu pada titik. Let me change the color of titik. Hanya pada titik ini sahaja. Betul? But if you look at my tangent right now, tangent yang saya letak sekarang, dia kena banyak sangat kat graph. Nampak tak? Dia kena banyak sangat kat graph. Alright, dia kena terlalu banyak pada graf. Salah. Sebab saya nak dapatkan tangent hanya untuk titik ini sahaja.
So janganlah hang lukis graf yang lalu kat, nampak? Dia lalu kat banyak sangat kat area graf ni. Salah. So cara nak lukis, kita akan, kamu akan cuba adjust pembaris kamu untuk dapatkan tangent kamu yang hanya kena pada graf pada titik tersebut. Dia akan kena pada graf, dia akan kena pada graf sikit-sikit tu dia akan kena. Tapi cuba untuk hanya kena pada titik tersebut. Alright? Cuba minimumkan tangent yang kena pada graf. Okay? Minimumkan tangent tu kena pada graf. Make sure tangent tu majority adalah lalu pada titik. Okay? Jangan kena banyak sangat pada graf. Alright? Tu cara dia. So, boleh start lukis. Tangent saya sangat tebal ya. Sebab tu kamu nampak line tu sangat tebal. Tangent kamu akan okay je. Dia akan tak kena sangat graf. Okay? Next, macam biasa. Tangent kamu panjang mana? Okay, tangent kamu panjang mana, kamu akan cari titik untuk dia. Kamu akan cari titik untuk dia. Kamu akan cari titik untuk tangent dia. So, budak akan tanya, teacher perlu tak lukis segitiga tu? Ikut hang lah weh, hang lukis ke, hang tak lukis ke, sama je. Sebab segitiga tu kenapa? Segitiga tu sebenarnya kita nak cari value untuk titik tu lah. Alright, tu je. So, extrapolate sebab tu saya kata tak ada siapa akan dapat value yang sama. Alright, tak ada siapa patut dapat value yang sama. So, kira saya nak value tangent ni berapa? Dan saya nak jawapan kat chat. 19 jawapan kat chat. Kira? Rate masih negatif ya, sebab masih soalan yang sama, masih graf yang sama. Graf kamu masih adalah Na2S2O3. Rate kamu masih negatif. Formula kamu masih negatif. Okay? Kira? Ikin dah dapat satu, Syafita dapat lagi. Kamu pun boleh tengok jawapan-jawapan kawan kamu, tengok jawapan kamu dengan kawan kamu lebih kurang sama tak duduk dalam range tu ataupun jawapan dia beza sangat-sangat. Wah, hebat Haziq dengan Ain boleh dapat 7.27. Lebih kurang. Pertangan pun boleh lukis line yang sama. Gila. Lagi. Wow, Nita dapat 9 point something. Okay. That is okay. Tak ada seorang manusia yang tak unik ke aku. Aku pemalas tak gambar. Sejak nak jawapan, sungguh bagi jawapan je kat saya. Mana? Lagi? Wah, Danish dengan Ain Ashila boleh dapat jawapan sebiji sama. Hebat. Kamu boleh dapat line yang sama panjang, sama titik, sama kamu baca pun sama. Hebat.
Ni saya fikir Excel pun tak tentu sama. Lagi. Lagi. Lagi siapa yang tak ada jawapan lagi? Okay, saya perasan ada kawan kamu yang type unit ni. Mole tensimeter negative 3 as negative 1 sebab yang dia bagi. Boleh tak ada masalah. Okay, kalau nak senang guna je MS negative 1 pun tak ada masalah. Kita terima je sebab unit concentration kat situ. Okay. Dan kalau kamu tengok value yang kamu kira dengan kawan kamu kira, dia akan duduk lebih kurang sama dalam 7 point something, 8 point something. Saya rasa Nita dapat 9.0, so okay lah. Alright, dan yang paling penting value kamu semua adalah positif. Make sure dia adalah positif sebab dia akan cancel off dengan negatif yang kamu dah buat tu. Okay, so settlekan yang tu. And then next, jawapan kamu lebih kurang sama sebab dia semua adalah darab 10 kuasa 94 kat situ. Okay, value dia lebih kurang sama je. So kalau keluar soalan macam ni, like I say again, tangent mesti kena ada. Labelkan setiap titik value dia apa. Labelkan titik ni value dia apa. Tentukan siapa initial, siapa final. Alright, baru masuk dalam formula, baru kamu kira. Tu cara paling senang. Okay, jangan buat careless, senang sangat. So kita ada dua je jenis rate. Satu, instant. Instant bermakna kita cari titik tersebut, kita hanya lukis tangent atas titik tersebut. Itu instant. Mungkin tangent tu susah nak lukis. Okay. Satu lagi adalah average. Kalau average, paling senang sebab kamu ada satu titik, kamu ada dua titik. So daripada dua titik ni, kamu akan lukis satu straight line dah. Alright, so tangent untuk soalan ni, jawapan dia takkan lari banyak. Jawapan saya rasa lebih kurang semua lebih kurang sama. Sebab line kamu adalah dah guided dah. Line kamu, kamu dah tahu dah dari mana sampai mana. Okay, that is your average. So average mesti kena ada dua titik, kamu tarik line. Kalau instantaneous, dia mesti hanya berdasarkan satu titik, kamu lukis line atas titik tu. Okay? Dan cara lukis tangent lah yang paling penting, cara kamu lukis tangent kat sini. Okay? Tak boleh lebih graph, tak boleh macam mana line dia patut jadi, jangan sentuh graph tu banyak sangat. Bila kamu sentuh graph tu banyak sangat, dia bukan tangent untuk titik tu. Dia jadi tangent untuk banyak titik dalam tu. Okay? Alright? So, that is your things that we are going to talk about. So next week kita akan habiskan rate law. Okay, next week kita akan masuk pada rate law. Dan juga kita akan masuk pada a bit of theory. Kita akan tengok sikit factor affecting rate of reaction. Okay, so kita akan habiskan chapter 9 next week lah. Dan minggu depan pun last dah kita nak jumpa. Tu jangan risau, tak jumpa saya dah depan ni. Jumpa je, saya akan paksa kamu buat revision, jangan risau. Alright. So, yeah. So, today is already 11. Kamu mungkin ada dalam masa 3 minggu lagi nak balik college. Kamu akan balik college awal, saya rasa. Sebab kamu takkan balik 4 bulan tu kot. Tunggulah HCP. HCP akan bagi tahu kot. Kamu mungkin akan balik ikut batch dan